Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'al muhrama wa la syahra min sanatil hijriyah wa ja'alna ummata ummatal muhammadiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Quran wal hadis Allah wa rasuluhu a'lam. Hadirin jemaah malam Kamis rahimakumullah. Di zaman era globalisasi ini kebanyakan orang-orang di zaman era globalisasi ini kebanyakan orang meniru-niru gaya orang barat dan tidak sedikit pula orang merasa sesat. Dengan berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan kewajiban bagi kita ketika datangnya tahun baru Islam. Apa kewajiban tersebut? Yang pertama, ihtisabun nafsi. Apa dari kata ihtisab? Artinya menghitung diri, membaca jiwa, apakah kita banyak amal solehnya atau banyak amal tolehnya. Apakah kita, umur kita banyak dipakai taat atau banyak dipakai maksiat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita. Seperti Qail yang berkata, al-imanu yajidu wa yankus. Naiknya iman, bertambahnya iman dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Yajidu bita'ah wa yankus bil maksiat. Naiknya iman dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah dan turunnya keimanan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.